Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semuanya. Pada pagi hari ini saya berada di Pondok Cafe. Ya. Ini teman-teman bisa lihat, ya, yang belum ngopi silahkan ngopi. Ini sudah cangkir ke 3 ya bos. Jadi silahkan mampir di sini. Di Desa Matang Danau, Kecamatan Paluh ya. Oke, rencana ini pagi kita mau review ya. Sebenarnya ini udah masuk minggu ke-4 ya dari penyemprotan kita kemarin. Ini ya. Mungkin teman-teman masih ingat video kemarin. Video penyemprotan lahan sawah padi ya menggunakan pupuk paten. Ini rencana baru kita mau lihat hasilnya ya, karena kemarin kita tidak sempat, selain banyak kerjaan saya juga baru ini ya, baru mulai sehat karena kemarin sempat demam. Nah, jadi rekomendasi juga bagi teman-teman yang mungkin kalau sakit atau kurang enak badan, biasanya saya itu selalu pakai ini, pakai Colpro ya dari PT Renner. Untuk pemulihan ya, sekaligus pengobatan. Dan untuk pembuangan toksin atau racun saya menggunakan Fibra ya. Ini sudah banyak yang coba dan alhamdulillah hasilnya sangat sangat maksimal. Oke. Mungkin nanti saya ditemani oleh Bang Amrul ya untuk lokasi sawah. Nah, ini beliau lagi kerja di dalam, bikin pintu di dalam. Sebentar. Oke, langsung saja kita ini ya ke lokasi. Namun saya habiskan dulu kopinya, bos. Oke. Saya putar dulu kameranya. Oke, bos, sekarang kopinya juga alhamdulillah sudah habis ya. Dan Bang Amrul Ganteng juga selamat sudah. Pagi. Oke, selamat pagi. Dan sudah siap ya, bos, review siap, ya. Komandan. Oke, kita ke ini dulu, ke sawah dulu sebentar. Karena banyak yang nanya-nanya juga ya, banyak yang nanya-nanya bagaimana hasilnya setelah penyemprotan menggunakan ya, kita akan pantau langsung di ya. Lokasi. Ya, sip. Siap-siap. Oke, bos. Okay. Kita lanjut. Kita sudah siap menuju ke lokasi. Bismillah. Dadah. Oke, bos. Thank you.
Oke, sip. Kita sudah sampai, Bos. Di sana lokasinya. Oke. Wah, oh, sudah luar biasa. Padinya sudah matang. Hampir matang. Ini sudah hampir, bukan sudah hampir, ini sudah minggu keempat ya. Ini sama sekali belum penyemprotan lagi ya. Nah, kemarin kita mulai di sini, ini sudah sampai berbuah ya. Nah, ini. Di sana itu dia punya hampir full berbuah ya, hampir full buahnya merata. Cuman ini memang harus penyemprotan lagi nih sebenarnya, penyemprotan pakai apa itu? Imun. Pakai imun sebenarnya. Cuman ini harus di ini dia harus apa? Kalau baru ini nih. Apa kalau baru keluar bunga begini nih, nggak bisa kita masuk penyemprotan di lokasi sawahnya, biasanya nggak jadi, dia nggak jadi biji. Secara keseluruhan ini merata ya, merata. Nah, ini hanya satu kali ya kemarin penyemprotan, hanya satu kali penyemprotan. Hasilnya lumayan ya, merata. Ah, ini bisa terlihat. Ini ya. Ini sampai ada yang sudah matang. Kelihatan nah. Coba kita jalan ke sana. Bagaimana, Bos? Semuanya. Gimana, Bos? Luar biasa. Mantap. Padahal baru satu kali penyemprotan ya. Iya. Ini seharusnya 3 kali dia. Kalau 3 kali, itu cantik nih. Jadi ini ya contoh kita yang menggunakan paten ya. Jelas nggak ya di video ya? Nah, ini ya. Ini merata. Buahnya merata. Nah, jadi kita bandingkan ini, Bos. Jadi Pak Amrul bisa lihat sendiri ya. Nah, jadi Pak Amrul bisa lihat sendiri sebelah sawah kita sebelah sini buahnya merata. Ya. Bisa lihat. Nanti kalau sudah mau panen kita insya Allah kita ini lagi ya. Kita videokan lagi bijinya seperti apa gitu. Tapi tadi di situ sudah ada contoh tuh. Mana yang matang tadi ya? Sebelah sana tadi. Sebentar. Nah, yang sebelah sini kan ada nih contoh yang ini nih contohnya nih. Nah, ini nih. Contohnya yang sudah matang. Ya. Bulirnya ya, kelihatan ya. Jadi Pak Amrul bisa saksikan sendiri ya. Iya. Sebelah ini kembali lagi, sebelah sini kita yang menggunakan paten, hasil buahnya sementara ini ya, walaupun belum matang semua itu lebih merata ya, lebih merata. Luar biasa.
Buahnya juga ini bisa dilihat satu ini. Nah, ini satu, kalau orang Sambas bilang satu rapun. Ini nih. Itu bisa dilihat. Mudah-mudahan di videonya jelas ya perbedaannya dengan yang di sebelah di sini nih, sebelah kanannya kita nih. Nah, ini kan tidak menggunakan paten. Ya, perbedaannya sangat jauh, Pak. Ini tidak menggunakan paten, ini bisa dilihat buahnya. Ini mungkin hanya kimia saja ya. Nah, di sini ada buah. Nah, sana tidak. Jadi bisa dilihat ya. Bisa dilihat perbedaannya. Jadi buahnya tidak merata, pertumbuhannya tidak merata. Ya. Ada tinggi, ada rendah, ada berbuah, ada tidak, ya. Bisa dilihat ya Pak Amrul perbedaannya ya. Perbedaan sangat jauh. Sangat jauh ya. Ya, paten memang luar biasa. Mantap ya. Ya. Nah, jadi mungkin teman-teman lebih afdolnya ya, itu bisa coba sendiri sebenarnya. Bisa coba sendiri pemupukan di lahan sendiri, atau bisa rekomendasikan ke teman atau keluarga yang lain ya. Karena ini sangat jauh sekali. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang hanya menggunakan kimia ya. Jadi kalau seperti ini kan petani juga ini yang mendapatkan hasil yang kurang maksimal ya. Karena selain pertumbuhannya tidak merata, nanti panennya tidak sekaligus, pertumbuhannya kurang maksimal begitu ya. Nah, jadi ini padahal ini kita baru satu kali penyemprotan kemarin, cuman dosisnya saya naikkan ya, yang seharusnya satu saset saya kasih kemarin berapa saset ya kita ya, kasih 4 ya. Nah, 4 saset. Nah, karena untuk menutupi kekurangan nutrisi sebelumnya. Jadi hasilnya alhamdulillah ya, alhamdulillah. Padahal baru satu kali penyemprotan. Oke, mungkin sekian saja ya video hasil review kita menggunakan paten ya. Seharusnya tadi kita bawa pupuknya biar kita bisa foto di sini ya. Oke, tidak apa. Nanti baru ini ya, nanti baru kita videokan lagi saat mau panen. Mungkin Pak Amrul ada yang mau sampaikan. Pesan saya, jadi Bapak Ibu jangan ragu-ragu menggunakan pupuk organik paten dan siap. Imun. Siap. Setelah saya menyaksikan secara nyata, itu perbedaannya jauh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan ragu-ragu memakai siap. Dan menggunakan pupuk paten kita. Siap, siap. Salam royalty. Go berkah. Aman, nyaman, berkah. Siap. Amin. Nah, biar afdol ini kebetulan tadi kita cek masih ada ya. Sasetan waktu penyemprotan awal kemarin ya. Nah, yang ini Bapak Ibu paten dan pupuk ini ya. Imunnya. Nah, itu imunnya ya. Iya. Oke, oke, oke. Sip, mantap. Bentar. Nah, ini ya kemarin ini ya. Hasil pemupukan ini kita ya. Iya. Mantap, mantap, mantap. Jadi mungkin sekian dulu ya video untuk testimoni hasil penyemprotan menggunakan pupuk paten ya. Jadi sangat, jadi kembali lagi saya review sedikit, sangat jauh sekali bedanya. Jadi ini lokasi kita yang menggunakan paten, buahnya merata ya, buahnya merata,
pertumbuhannya merata, buahnya merata. Nah, sedangkan ini pupuk tetangga sebelah yang tidak menggunakan paten, selain pertumbuhannya tidak merata, ini juga tidak merata, ada yang berbuah, ada yang tidak. Nah, jadi bisa dilihat nih, sampai sana, sampai ujung, sampai sana. Jadi sangat jelas sekali perbedaannya ya. Oke. Oke, mungkin sekian saja dulu video kita kali ini. Insyaallah nanti video di saat mau panen atau saat panen akan kita videokan lagi ya. Insyaallah. Oke. Kita lanjut ke pulang ke rumah. Jadi nanti juga sekalian ini ya, sawit. Nah, jadi ini sawit kebetulan belum sempat juga ini. Ada lokasi sedikit di dekat sawah di sini ya. Ini sawit belum sempat dipupuk paten. Namun ada di lokasi yang satunya itu kemarin juga sudah saya pupuk, cuman belum saya videoin. Nanti akan saya coba bikin video ya yang kebakaran kemarin. Oke, Pak Amrul sudah siap luncur? Siap. Sip. Oke, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.